Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu walaupun kalian di mana berada dan dalam keadaan apapun. Hai guys, selamat siang semuanya. Siang ini saya buat nasi goreng petai. Ini nasi goreng petai ikan masin ya, guys, karena suami saya mau makan dan saya juga ikut makan sekali ya, guys. Saya tidak uh, diet ya hari ini karena saya uh, tengok, ini nasi goreng petai ya, saya pun mau makan. Dan ini juga ada letakkan uh, cabe, ya guys. Ini cabenya uh, cabe rawit, ya. Saya letakkan karena uh, nasi gorengnya saya tidak letakkan pedas, ya. Karena anak saya pun ada makan, jadi saya letakkan uh, cabenya seperti ini, ya. Saya sudah lama tidak makan nasi. Jadi, makan nasi rasanya sangat uh, sedap, ya, guys. Karena biasa saya selalu makan uh, seperti oats, ya, dengan uh, itu alpukat, ya. Jadi, uh, sekarang saya makan nasi rasanya sangat sedap, ya, guys. Ini ikan masinnya sangat crispy ya guys. Dia sangat rangup, jadi ini cocok ya dengan nasi goreng. Ini ikan masinnya pun tidak terlalu masin, jadi uh, sangat sedap ya bila kita makan dengan nasi goreng nih. Ini cabenya pun saya akan uh, makan ya, akan gigit dengan nasi nanti. Karena ini cabenya tidak apa ya, tidak terlalu pedas ya, tidak terlalu pedas seperti cabai rawit yang merah-merah. Kalau yang merah tuh uh, sangat kecil tapi sangat pedas ya, guys. Ini tidak terlalu pedas. Oh ya, guys, yang baru menemukan channel saya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, guys. Yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih banyak. Ikan mas ini rasanya betul-betul sedap, ya, guys. Karena dia sangat nipis, sangat kecil, jadi sangat crispy, memang sangat sedap. Nasi goreng petai ini sangat sedap, ya, guys. Dulu saya tak makan petai, ya, tapi bila saya sudah kawin, saya jadi uh, makan petai, ya. Karena suami saya selalu uh, makan petai, jadi saya coba, ya, makan petai. Ternyata petai ini rasanya sedap, ya, walaupun busuk. Saya makan dulu, ya, guys. Oke, okay guys, sampai di sini dulu video dari saya, dan jumpa lagi di video selanjutnya.